Baginda Nabi datang dengan para sahabat.
dalam ibadah kita, kesasnya ketika kita melaksanakan kemudian dengan kemudian yang kita laksanakan, kemudian yang kita laksanakan dengan kemudian yang nanti kita laksanakan, itu kadang-kadang berbeda jauh. Sementara kita dalam kesannya kita tidak inginkan, ya kalau pada kemudian meniru, kalau pada senyata kita kita mengadakan upacara, majlis, apa saja namanya, atau juga dengan persembahan-persembahan dalam satu konsep, dalam satu himpunan, atau pakaian, atau juga jenis-jenis makanan, atau juga dengan penampilan persembahan dari kadang-kadang kritik, dukus, dan yang seumpamanya, mesti dengan kita kita ingin bagaimana dengan kita kita dapat memperantarkan, dapat memperlihatkan, atau juga melaporkan seperti lakonannya kebiasaan daripada orang yang bermakna. Saya misalnya dengan lagu masyarakat tadi yang duduk di samping saya, ada yang kita bersampingan dengan masyarakat itu sebagian ada kenal-kenal dengan cerita ini. Pada masa kita bermasyarakat, maka kasih yang kita untuk yang kita mau suaranya, lantunya, cara penyampaian dan persembahannya sama dengan persembahan yang pertama pada hari pertama dipersembahkan oleh orang yang pertama yang melakukan. Dan dunia dengan lagu-lagu rocknya, atau juga dengan kasedarnya, dengan anasinya, dengan sajarnya. Jadi siapa orang yang pertama yang melantunkan kasedar itu? Siapa orang yang pertama yang melantunkan azan itu? Siapa orang yang pertama yang melantunkan baca itu? Alhamdulillah. Assalamualaikum.
ada sebelah kiri yang kiri di sebelah kanan, seperti pada saat ini kita menyelamatkan sorban semacam ini. Jadi dengan sorban kita selamatkan yang kita selamatkan dari itu panjang sedikit macam itu pernah dari mayat yang kita sambungkan yang sebelah kiri ini ke bahu kiri, yang sebelah kiri ini ke bahu kanan dari mayat. Ha ha ha, anda.
buang ke gunung. Dengan tetesan air mata, ya Allah, ya Allah.
tuh macam tuh kah, datu tuh macam tuh kah, menteri tuh macam tuh kah, kiai tuh macam tuh kah, tuh guru tuh menunjukkan kaki tidak sopan di rumah Allah dan rumah Allah. Yang dengan kami betul saja sangat batu, tapi kami boleh tanda singkat kepada makhluk duduk bersilah betul. Nah seperti itu. Jadi itu diantara daripada adab kepada kita pada saat ini. Jadi Allah dan rumah Allah, kalau di kepala kita sudah kita konsep aku tuh jadi ketulusan pencipta, maka aku harus menjadi kebanggaan kepada semua makhluk. Memang patok kalau dengan para malaikat disucurkan Allah kepada Nabi Allah agar pada yang salah, memang patok kalau semuanya mentodokan untuk kepentingan manusia daripada yang di langit, hujan yang diturunkan, tanaman yang subur, makanan yang dimakan, minuman yang diminum. Tadi ada satu jenis buah yang pertama kali saya makan. Buahnya kecil-kecil saja, tapi itu hanya adanya di Afrika. Nama buahnya bahasa Inggrisnya saya tidak cantik itu namanya pulpul atau ujungnya, tapi maknanya dengan bahasa Indonesia buah ajaib. Kecil saja maksudnya sebesar kacang dan haji. Jadi kalau kita makan di makanan bisa masak masak apapun masaknya. Jadi setelah kita mau makan di makanan itu kita makan buah ajaib dari itu dua biji besar seperti kacang kita kunyah. Kalau kita tak nak kunyah bijinya pun tak masalah, kita kunyah isinya saja, isinya lumayan segar dan sedap. Setelah kita kunyah bijinya secara sepotan, belah saja limau yang sebentar atau masaknya menjadi manis. Nah, kalau nak coba, bagi bagian dengan panggilan datang dan saya malam hari ini ada dikasih di rumah coba tu ada. Selamatkan kejaran yang Allah berikan kepada kita di masjid ini adalah pahala.
Bukan rumah menteri.
istimewa dan juga untuk menerima wahyu, untuk menerima perintah supaya yang dimaksud dari mana tadi kita diperangkatkan. Mungkin saja daripada saat itu wadah. Saya diperkenankan diberi imam oleh Allah. Kalau saya diperkenankan
Tuhan yang dekat dan kawan-kawan, yang mana yang sesuai untuk kita bersama dengan Tuhanku, yang mana yang sesuai untuk kita tampil di hadapan Tuhanku, yang mana yang patutnya yang seketika nanti kita duduk akan menyembah. Contoh kamu nyembahnya, kan tengoklah yang menyembah semua itu pada masa
sampai nak kalau kepala stop. Sesuai mulutku dikecup
Rasul masuk kota Madinah, jalan tanah, kalau ada pun jalannya rusak, jalannya buruk atau rusak, segala kemudian tidak ada. Terpikir dalam kepala cuma apa jaya panjang di kawasan sini, jalannya saja tidak enak. Cuma raja boleh tinggal di tempat yang semacam itu, tidak ada akses kemudahan. Di kalau banyak kota raja itu maksudnya polis tarbiyah raudatul jannah, kota polis jakarta tarbiyah raja raudhah. Jadi raja jannah kolis tarbiyah raudhatul jannah. Masa saya ke masjid subuh sama kejamaah dan juga ada kuliah subuh nanti yang kesifat juga dalam dashboard tentang cerita perempuan yang ada kanker atau gara-gara pasien tidak pasti yang katanya kemarin Bang Sanusi cerita tentang itu kan. Nah, saya sampai sudah lewat di kawasan situ. Jadi cerita terakhir daripada wanita tadi itu sebelum Bapak sudah meninggal dunia mulut beliau basah dengan air dalam 4 jam sebelum meninggal dan untuk bersiaran.
Kedua, riwayat yang pada saat Nabi bertanya di mana orang tua saya. Nabi kita katakan di dalam neraka. Sahabat tadi itu langsung berubah, strok muka langsung berubah. Nabi kita kesatkan Abi Ma'abu Kabirna. Abi bapakku, bapakku dalam neraka itu juga ada. Kemudian cerita tentang bahwa setiap orang yang paling ringan siksaannya di dalam siksaannya pada hari kiamat nanti itu adalah pak saudara baginda Nabi Abu Thalib. Abu Thalib hanya dengan diletakkan kedua belah kaki atau hanya dengan dipasangkan sepasang kasut yang dengan kasut lelakawi dari itu buatannya lelakawi bukan Jabani, bukan Eropi, bukan Amerikani, bukan Malaysia, Nerakawi, produk Nerakawi, kasut tadi itu sampai mendidih otak di kepala. Itu memang betul. Tapi dalam waktu yang sama, hadis-hadisnya itu diriwayatkan. Kira-kira mana yang lebih awal? Apakah lebih dua hadis-hadis itu diriwayatkan? Atau lebih keluar ayat yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi wa rasulaihi karamuka fatardo. Allah akan bagikan segala sesuatu kepada baginda sampai Nabi kita rasul dan berita. Mana yang dahulu kita tidak dapat memastikannya. Sehingga tidak boleh duduk di manisnya saat Allah lebih daripada satu bulan. Ya, saya akui benar itu. Sebab saya tidak pergi. Tapi saya tidak tahu niat. Talbiyah daripada Jaqib bin Umar ada 20 tahun dan talbiyah daripada Jaqib. Talbiyah daripada Gedah dan Umar dan sampai saya tak tahu di mana saya letakkan talbiyah itu. Negeri Sembilan ada talbiyah. Yang di situ ada pada suatu kelatan berubah ini bagi talbiyah. Tapi saya tidak permit. Permit saya setakat cok pas kok satu bulan saja. Pas itu saya kena keluar. Tapi saya pun tak pernah tunjuk balik sampai satu bulan. Saya tunjuk 2 minggu, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang kalau lebih pun 17 hari, waktu saya tidak pergi. Jadi rasa masih kurung-kurung untuk saya punya permit untuk sementara waktu. Agak-agak, kalau kata ketua pengarah Immigration Malaysia, atau kemudian dalam negeri, kata Dato' Syahidi Yusyeno, kalau nak masuk Malaysia ke 34 tahun pun tak masalah, boleh tak? Kalau kata Dato' Zaini, Menteri Dalam Negeri, kata beliau senior, sebab beliau lebih merasa daripada Jogja, dia asal daripada Jawa, betulnya. Nah, kalau saya, dan saya kata jumpa, apa yang masih di sini nanya? Berdaku dengan Dato' Man, betulnya, berdaku dengan Dato' Man, berdaku dengan kursinya, sebab ada. Kata beliau, teman setelah saya kata juga masih menjadi, kalau bahasa saya menjadi Menteri Agama, pada waktu itu kita masih dengan Pak Muhammad Miftah. Jadi bercerita tentang pada itu Nur Senor secara khusus kata juga depo kepada ketua pengarah Immigration Senor bagi permit 1 tahun boleh? Boleh, bagaimana tidak boleh? Malaysia boleh, itu dipecat RTS 370 itu dia tidak boleh semuanya boleh terus kemudian kita apakah boleh bagi nanti mohon kepada Allah untuk keselamatan ibu bapak beliau? Jadi kita yang kau ibu dan kau baca hadis itu memang betul sahih. Saya baca, tahu dan paham. Jadi kalian tidak perlu mengungkit-ungkit tentang hal-halnya membuat hati baginda jadi tergores. Itu ibu bapak Rasulullah. Kalau ada orang cakap tentang ibu bapaknya, walaupun ibu bapak sesuatu tadi itu kurang asam, kurang garam, sangse, zalim, dekator, tetap daripada orang tadi itu tak tersinggung kalau ada orang menyebut-nyebut tentang orang tuanya. Takkan bagi Nabi tidak terasa hati seketika selagi seenak-enaknya saja mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Hei, jangan-jangan terangkat iman kamu dengan kata-kata yang semacam itu. Kamu tidak ada rasa perasaan langsung dengan kemuliaan dan juga dengan keagungan daripada bagi Nabi. Kalau dengan seumpamanya anjing boleh masuk surga, atau dengan tiang tempat Nabi kita letakkan masuk surga, itu dengan kibir masuk surga, begitu juga
dengan mereka-mereka yang sesaat beriman dan percaya kepada baginda, kemudian menikah, tidak pernah menikah dan tidak pernah membuat kebaikan sepanjang hidup, itu akan Allah anugerahkan surga daripada hari kiamat. Tak bolehkah dengan amal balin yang membelah baginda Nabi lebih daripada putra-putri beliau yang memberikan penghormatan? Kalau baginda Nabi belum makan atau khusus atau anak beranak atau anak kandung daripada amal balin, tidak akan dimakan. Yang duduk di tempat khusus amal balin itu hanya baginda Nabi yang membelah baginda Nabi, yang mengamalkan dakwah Nabi, yang mengamalkan waktu Nabi. Maka nanti kita merasa dimulih, dicerdah dan dianiaya dan juga disakiti. Itu setelah meninggal dunia Sayyidatuna Khadijah sebagai istri dan juga dengan pak saudara beliau amal balin sebagai pembela yang kedua. Jadi kalau memang bingung dan apa yang mungkin sebab itu akan menyakiti hati bagi Rasulullah, ibu bapak nanti secara khusus akan dengan pak saudara beliau amal balin yang membela bagi Nabi lebih daripada semuanya. Jadi hadis yang sebutkan tadi itu memang berbohong, tapi Allah berikan masa kepada baginda dan bilang Allah telah menjadi itu tidak menyejumalkan untuk tidak menjadikan baginda Nabi bukan suatu hal yang besar, tapi kita memohon agar semua keluarga beliau itu akan menjadi ahli syurga bersama beliau, yang menjadi menantu Nabi, yang menjadi istri-istri Nabi, dan juga yang menjadi mertua bagi Nabi bersama bagi Nabi nanti di dalam surga. Takkan yang membelah, yang meranakkan ini daripada bagi Nabi daripada Sayyidatuna Aminah. Daripada Sayyidatuna Aminah, dakwahnya Nabi, ibadahnya Nabi, kebaikannya Nabi, Islam, mi'rajnya, Al-Qur'annya, wahyunya. Mungkinlah itu berlaku kalau tidak ada Rasul. Tidak mungkin, dari mana datangnya Rasul tadi itu? Tidak ada daripada ibu dan bapak. Terus kita katakan ibu bapak baginda, kurang asal betul. Assalamualaikum Syekh. Mohon pencerahan Syekh mengenai ibu dari berikan kenyataan berikut. Yang pertama, kenyataan yang pertama nyataan ulama dalam dunia politik adalah Qasaria. Dan yang kedua, kenyataan yang kedua ulama tidak dimiliki oleh satu kumpulan. Sehubungan dengan itu, ulama juga tidak boleh cenderung pandangan yang ke atas sesuatu seperti parti politik. Mohon Syekh buat pencerahan. Ulama maksudnya? Ulama dalam dunia politik adalah maksudnya. Itu sudah tercantum. Ada pertanyaan dari mana datangnya asal kalau kita ada ini? Kalau kita yang menukarakan semangat imun yang berarti orang punya sikap ada yang maksud itu. Betul. Dari sudut mana betulnya? Dari sudut yang kalau pada itu ada dua pertimbangan yang pertimbangkan, bukan pertimbangan antara hukum hakam dengan politik, bahkan kadang-kadang pertimbangannya antara akidah dengan politik. Banyak di mana-mana orang lebih menitikberatkan kepada politik berbanding akidah. Saya ulang kembali, restu tidak restu, suka tidak suka, tak kisah. Kalau nanti lekres pun di masjid ini tak masalah. Karena begini. Apa ritual mencumana pun baiknya harta daripada medan, banyak jasa, banyak domeka, menulis, mengarah, ceramah, dan domeka anda tidak terhitung banyaknya. Tapi ada benci kepada kedua ibu bapak anak-anak, tak boleh sayang sama anak. Itu kan ketika tugas saya kata dulu. Masya Allah, bagaimana? Oh dia orang baik, ahli ibadah, ahli zikir, ahli taqwa, ahli merokok, Pak. Tuhan Haji tak boleh itu, kita tak boleh terima. Macam mana pun mulia orang tadi itu, kalau orang tua kita dia cacah, dia cacah maki, dia orang kolong, hati kita tidak boleh terima orang. Ya walaupun kita tahu dia adil, bijak, bagus, mulia, hebat, masya Allah tidak ada tandingannya. Itu pada saat dia mencerca orang tua kita, sehingga kita sudah bencikan dia. Bagaimana kalau dia mencerca Allah, dia sekutukan Allah?
asosiasi apapun alasannya kalian buat, tapi nanti kita tidak pernah melakukannya. Nanti kita kalau dalam rangka akan memperkenalkan halusiasi, kalau saatnya saya diajak untuk bersumpah semacam itu, apa nanti kita kata? Itu dalam rangka untuk memperas kebatilan dan juga musuh-musuh yang dimusuhkan orang Islam. Bolehlah dengan pertimbangan akidah atau agama yang luar biasa sudah bercakap dengan kepentingan politik. Itu yang dikatakan ulama-ulama Syiah saat ketika sudah terlibat dalam politik. Hukum tidak terlalu diberikan kata-kata tidak semuanya. Silakan buat mereka saja langsung. Memang saya harus mengatakan hakikat yang semacam itu. Kalau untuk orang tua kita, akan orang tua kita lebih mulia daripada Allah Jalla wa'ala. Ini orang bukan akan mencerca Allah, tapi mensekutukan Allah. Manusia yang mensekutukan Allah, yang berbuat hanya sesat, aku akan masuk ke neraka. Yang kedua, dikatakan di dalam surah Al-Ma'idah di penghujung, pada waktu lembut jadi tanah, gerbau jadi tanah, gajah jadi tanah, monyet kerat jadi tanah, semuanya menjadi tanah. Semulia-mulia orang kafir apabila berhalangan pada hari kiamat agar jadi tanah. Wa yaqulullahu wa ya laitani kuntu turaban. Dan berkata orang kafir, sekolahnya dan bagian dan penutupnya aku, kalau aku juga menjadi tanah, suka di mana mereka. Siapa mereka? Lembu kembang. Artinya semulia-mulia orang kafir, sebaik-baik orang kafir, tetap di hari akhirat ini beranak-anak senasib dengan kambing atau kerbau. Kenyataan daripada Al-Quran. Bagaimana kalau sampai dengan kita melebihkan orang kafir atas orang Islam? Ini tanpa menggunakan bahasa politik, saya tidak menolong siapa-siapa. Itu yang saya katakan, saya tidak berbeda dengan berkata siapa. Tapi yang saya katakan dari itu, satu yang pertama itu adalah menerapkan hakikat tentang hakikat. Kemudian yang kedua itu tentang pernyataan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang nasib daripada orang-orang kafir yang merasa cemburu dengan kesudahan binatang-binatang setelah diperbekalkan kambing. Sesama kambing bertanduk hidupnya sampai patah tanduk salah satunya dan terjatuh, maka dengan kambing yang patah tanduk yang terjatuh dan dijatuh tapi itu dengan kambing yang menolakannya ketentuannya Allah hidupkan. Tapi pada akhirat nanti itu cara mahkamahnya bagaimana? Yang tadi tak ada tanduk, ada tanduk. Yang tadi patah tanduk, ternyata tanduknya kuat. Yang tadi jatuh, justru dia yang mengalahkan. Selepas masing-masing menerima hukumannya daripada Allah, Allah berfirman, kono toroban, jadi tanah ada semuanya. Orang kafir berkata, oh, bahagianya kalau saya boleh semacam dia. Ya. Itu yang kita dapatkan dalam Al-Quran ada dalam berapa ayat yang dengan kita boleh mewilayahkan atau menjadikan non-muslim itu sebagai atasan kita sebagai wali pembela dan penolong kita. Nanti kita bersabda hadisnya sahihnya jelas, inilah astagfirullah bi masyrik, aku tak nak minta tolong dengan orang kafir. Pada saat orang kafir tadi turun, nanti kita kata tak masuk Islam, tak kata dia tidak, nanti kita kata maaf, aku tidak minta bantuan. Tapi kalau saat kita berdua dengan orang kafir untuk memerangi orang kafir, bukan kita tidak pergi. Kebanyakan yang baru ulama mengatakan dalam keadaan terpaksa itu tidak mengamalkan. Saya secara pribadi lebih cocok kalau dengan kita gunakan teknik zikir dengan sahabat. Saya bukan saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan dari najib atau juga dengan timbalan atau dengan tenaga, tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi pada saat kita mengatakan dunia zikir, kita pakai HBC pada masa di KLCC Datara kali ketiga dan kemudian yang di Putrajaya dan itu nanti pakai berganis. Siapa tahu itu menjadi asbab dan dapatkan kampungan dosa lama pas atas dalam katanya bulan kertas lendang kuning. Kalau nanti kita hati nanti kita selonok makhluk Perdana Menteri kita berpakaian pakai sandal putih dan juga itu bersalaman. Mungkin saja kebaikan yang seperti itu akan boleh berubah pola pikir seseorang. Kalau senantiasa benih hati dengan salawat, benih hati dengan zikir, tidak mustahil yang pada suatu ketika pintu berbakat itu bukan untuk anak.
agama, hukumnya, hukum akarnya, perintahnya, kewajibannya. Ternyata teks salawat melalui jalur salawat lebih memungkinkan untuk kita berkumpul. Jangan tahu itu dan ini kita tidak boleh membuka hati sesorangan. Itu bukan urusan kita. Tadi kan kita sayang dengan keluarga kita, kita sayangi, kita katakan wah itu politik saja, itu cuma untuk kepentingan politik, itu tidak ikhlas. Kita ditugaskan untuk macam Tuhan dalam hidup, untuk komit tentang orang lain, untuk juga tentang hal yang melakukan. Itu bukan urusan kita. Hati Allah yang maha melihat. Selamat bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau komit tidak betul, sembahyang kita, zikir kita, ibadah kita habis, masuk dalam komit orang dan itu bengkrak. Tapi
kosong di waktu sore, mereka ada maksud ini. Yang lain ada ya, tapi Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baginda Allah Jalla wa'ala, daripada beberapa zikir
kita punya pendekatan ini yang katanya itu dikeluarkan langsung dan dikeluarkan langsung amalan tersebut itu dari badan dan dua fitir ada yang salah. Tapi secara khusus pada ada dengan dua fitir jawabannya senang, bawa orang. Bagaimana Pak membedakan syak atau was-was dalam solat sekiranya seorang sujud sahwi sedangkan dia was-was dalam hal solatnya? Bagaimana untuk membedakan syak atau was-was dalam solatnya? Terus sekiranya seorang sujud sahwi sedangkan dia dalam keadaan was-was, adakah apakah solatnya? Jadi orang tadi itu was-was, apakah tadi dengan dia tepatnya melakukan perkara yang terlarang? Ya, kalau dia laksanakan secara sengaja, sembahyangnya akan batal. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah menghendaki minan. Kata syaitan, kau tahu tadi rakaatnya berapa nih? Kata ini nanti lagi dia. Jadi, nak bagi dia kepada sebuah yang terakhir tadi itu bingung. Tapi pada total tidak dapat Allah sehingga di akhir
bagaikan iblis hidup pada kau, aku Allah. Kenapa kau dirikan aku? Kepada makhluk kamu dengan baju yang telah terapi, kepada makhluk kamu pakai samping, pakai kunci, pakai sopo, pakai perpean samping rapi, tapi dalam makhluk kenapa kamu tidak membuat dirinya? Itu bukan kesalahan yang lebih tinggi, tapi kesalahan manusia bukan yang setakat pada kemudian dibagi dengan pemasukan dan pemukaran, salah dalam menggunakan waktu, tidak bersyukur di atas berbagai nikmat, itu juga kesalahan. Jadi boleh dipastikan tidak ada di dunia ini orang yang tidak bersalah. Sehingga sampai pada saat dengan seseorang duduk di dalam masjid, berpikir politik, dunia ekonomi dan lain sebagainya, dia sudah merasa bersalah betul. Kenapa? Pada saat dia sedang berada di rumah Allah pun masih berpikirkan perkara-perkara dunianya seperti itu. Kalau tidak berhubungan dengan tadi, tapi kalau memang betul, tapi orang yang tidak bersalah, tidak ada salahnya beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah. Kalau dia tidak ada dosa, maka badan akan semakin tinggi dan naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yeah.
jadi dia tak dengar kata itu dengan ha 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 Allah Allah dia pun tak dengar dengan ha 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 ha. Itu kurang rasanya mereka. Berikutnya suatu kata Nabi Al-Mustafa Thank you.
di hadapan seorang kafir, kata si kafir, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada situ Sayyidina Usamah bin Zaid, ini kekasih Rasul, anak kekasih Rasul yang sudah ada jaminan surga daripada Allah dan Rasul, tetapi kita sudah meluruskan benar dari itu ke kepala kaki Rasul dan kedua kelima mata belah kepalanya atau mati dia di medan perang. Nanti kita dapat Facebook, dapat informasi SMS, ada yang datang ke email beliau. Tapi kita baca Sayyidina Usamah bunuh orang setelah mengucapkan dua kelima syahadat. Tapi kita panggil, itu tidak ikhlas. Coba dengar, apa yang dengar dari itu? Itu tidak ikhlas. Itu ucapkan karena takut dengan pedangku saja. Nabi kita dengan marahnya mengatakan, asyhadu apakah kau benar dari dia? Jika kau tengok dia tidak ikhlas ucapkan kata-kata tadi itu, apa urusannya kita dengan mereka seketika dengan kita komit? Itu tidak ikhlas kepada Allah. Itu bukan urusan kita. Silakan doa, doa, doa. Siapa itu dengan lantunan doa di tengah malam, lantunan doa kepada Allah jaga malam akan membuka pintu-pintu hati kita, pemimpin-pemimpin kita, sehingga senada dan seiman dengan kita, bukannya sekadar untuk melaksanakan hukum dunia semata-mata, tapi untuk melaksanakan hukum syariat Islam secara total dan tuntas dari pada I sampai pada Z, dari pada Ali sampai kepada dia. Itu terus menyebabkan dan masalah jadwal wala. Jadi yang positif jangan kita komentari dengan mudah berkata ketik. Ini soalnya silakan. Ini dengan pernikmatnya silakan. Ini dengan pilihannya silakan. Ini dengan lawannya jemaat tadi silakan. Ini dengan rahmatnya juga silakan. Ini dengan kurang besar juga silakan.